dapat dia, guys. Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Vians. Di video kali ini saya akan bermain game Exos Heroes lagi. Kali ini guys, saya mau ngejelasin fitur-fitur apa aja yang ada di dalam game ini dan sekarang kita gacha. Karena saya udah mainin dah semalaman sampai lupa tidur dan akhirnya ketiduran juga. Langsung aja. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke lobbynya ya. Tadi itu saya kerjakan dulu untuk cari diamond buat gacha. Karena masih kurang 50 diamond aja. Tuh, sudah lengkap. Dari pojok yang kiri, ini ada challenger mission. Challenger mission nih guys, ada petunjuknya tuh. Kalian harus selesaikan misi-misinya tuh. Komplit satu blessing santrum. Bisa diklik. Ini hadiahnya. Bisa diklik juga langsung ke tempat tujuan. Tuh, udah langsung gerak sendiri guys. Enak kok, tenang, santai. Tadi udah ya untuk challenger-nya. Yang di bawah challenger nih guys, nih. Ada Suspicious Gathering. Ini masih ada ngebooknya ya sepertinya. Soalnya nih saya lihatkan dulu mana ya. Kayak gini nih. Mana? Nah, ini. Nah, ini. Kan ada misi nih. Tuh. Mission success. Habis itu use Iris break 3 teams. Nah, break 3 teams tuh maksudnya kita tuh bikin musuhnya break atau keadaan udah nggak kuat lagi. Jadi kalau dipukul tuh gue bisa one hit. Tapi ini misinya nggak selesai ya. Saya udah nyobain berapa kali. Sekitar 20 match. Jadi kalau ada dari kalian yang tahu bisa komennya di bawah ya, karena saya nggak selesai nih. Sama yang ini Betrayed. Betrayed nih. Nah, ini juga sama nih guys. Tuh. Misinya sukses Break Darkness 3 kali, tapi nggak selesai, udah tanda centang tuh ya. Tuh, tapi masih bintang 2. Why? Kenapa? Jadi itu aja sih yang bikin ganggu saya aja ya. Habis itu ada daily. Nah, daily ini guys 5 kali dalam sehari. Ada jamnya juga. Habis itu guys, di atas nih ada stamina, uang, diamond, sama uang. Diamond cashnya. Udah ya di bagian atas. Ini ada nih. Shop. Tuh. Shop nih bagi yang sultan-sultan aja. Kalau kita yang queen gak usah dilihat. Nanti sakit hati ngeliat harganya. Ini tuh bisa dilihat ada pesan. Jadi ini kayak game-game RPG pada umumnya ya. Kalau dapat hadiah nggak langsung masuk ke item, jadi masuknya ke pesan dulu. Nah, ini kita kembali. Nah, ini masuk ke pesan. Jadi kita ambil dia sesuai tipenya ya. Tuh. Habis itu guys, ini ada chat. Nah, ini chatnya channel kayak game Seven Knight. Ini sudah saya jelaskan ya, yang kemarin itu tuh. Ini tempat-tempat setting-settingannya. Ada diary di pojok kanan, tuh bisa dilihat. Diary ini kayak gini guys, tuh. Achievement, complete, achievement, weekly, dan daily. Habis itu ada aliansi. Kita send aja. Oke, maklum lah. Lagi habis puasa, jadi kadang-kadang sering-sering cigukan. Kita diambil lagi diarinya. Nah, masuk terus. Oke. Ada jurnal. Nah, ini jurnal yang hero-hero yang kita dapat ya. Ada tiernya. Nih. Patet, legendary, rare, magical, sama common. Habis itu ada exchange. Exchange ini guys ada 3 macam. Pakai powder, heroic, sama solar cell. Nah, solar cell ini saya nggak tahu ya dapat dari mana. Kalau heroic ini juga nggak tahu. Kalau powder ini kita dismantle item. Nanti kita bisa beli item yang grade-nya lebih bagus. Ini kayak gini nih. Ini grade-nya biru. Ini hijau. Saya tuh pakai di hero. Nih, hijau. Kata-kata putih. Tuh. Ini saya langsung jelaskan ya manager heroes-nya. Atau kita ke kiri dulu. Di kiri nih guys ada Exos Master 46 day. Nah, ini isi cash. Monthly isi cash juga. Nah, Exos Master ini guys tuh. Ada misi-misinya. Complete broken arsip. Tuh, dikerjakan buat dapatin item ini guys. Item epic. Jarang-jarang loh guys, tapi ya jarang misinya.
saya nyangkut di forest eksplorasi komplit. Nggak tahu di mana nih guys, tempatnya di mana. Soalnya udah nyari-nyari nggak ketemu. Mungkin ya bisa saya skip aja untuk misinya. Manager Heroes. Manager Heroes nih guys. Nah, kalian punya hero tanpa plus bisa dipluskan, tapi numbalin hero yang ada di sini nih. Tuh, numbalin. Kalau nggak mau numbalin hero yang ada, kita pakai ini. Hero kembar. Misalnya saya contohin satu aja deh, satu ini. Nah, kita baru ke transgen. Transgennya, oh nggak ada kembarannya. Mukanya hampir sama guys, ternyata beda. Nah, ini transgen. Langsung plus satu. Ada biayanya juga ya, 5.000. Saran saya sih kalau di transgen tuh hero-hero yang kuat aja, kayak gini nih. Ini dapat dari gacha, tapi gachanya bukan gacha yang prabayar ya. Oke, di tim. Nah, tim ini kalau kalian udah mau ribet, langsung klik rekomendasi aja. Nanti dia langsung menyesuaikan kok untuk hero-hero yang kuat. Habis itu ada inventory, kayak biasa ya, inventory itu isi-isinya. Habis itu Fatecore. Nah, Fatecore ini saya masih kurang tahu ini apa. Soalnya di sini ini kayak ada semacam klan. Klan tuh kayak keluarga-keluarganya gitu nah guys. Tuh, keluarga ini. Tuh, ini. Nah, saya masih kurang paham kalau untuk Fatecore. Jadi kalian bisa ngertiin sendiri aja. Nah, ini recruit. Ini gacanya ya, ada yang free juga. Tuh, nanti aja guys, kita bahas gacanya ini terakhiran aja. Di sini ada arsip, kita disuruh nge-crafting pakai apa ini? Exe atau diamondnya. Jangan deh, nanti aja kalau kalian sudah punya hero lengkap. Kita skip. Nah, di sini ada bookmark dan crafting book. Crafting book nih guys, nah bisa dapatin hero, bisa juga dapatin stamina. Kita skip. Tuh, dapat stamina. Ini kita ada satu nih, kita cobain ya. Oke. Tuh, dapat hero. Jadi ini hero nya random ya. Kalian tuh pertama dapat ini guys, golden clock. Sekitar 25-an. Lumayan guys, dapat hero 20. Kalau hoki dapat yang bintang 4 kayak saya ini ya. Nih, kayak hero saya ini bintang 4. Nih, bintang 4. Sama ini bintang 4. Nah, sama ini bintang 4. Ini main sistem power ya. Tuh, powernya 64.500. Gede banget guys, powernya. Habis itu ada dove. Oh, kita lanjut ya. Tadi udah selesai di crafting booknya. Nah, di sini ada assembly atau disassemble. Combine. Tuh, combine guys. Ada Fatecore. Kalian bisa cek sendiri ya. Kalau saya jelaskan, saya juga masih kurang tahu. Habis itu guys, ada dispatch. Nah, dispatch ini kita naruh hero. Tuh, dapat item. Dispatchnya pakai waktu. Tuh, 5 jam. Baru satu kebuka. Kita ke war dulu deh, ke war. Oke, ini saya posisinya di Greenland ya. Saya mau ngasih tahu guys, kalau di pojok kanan ini ada event. Tuh, eventnya pakai durasi ya, 24 hari, kayak itu pokoknya ya 30 harian lah. Karena ini guys sudah berjalan agak berapa hari. Nah, di sini ada challenger guys. Experience, Spirit, Hero Battle, Asian Gold, Solar, Lunar, dan Blazing Sunstorm. Battle sama Raid belum kebuka karena kita harus kerjakan story-nya dulu. Habis itu ada Greenland. Nah, Greenland ini guys, kayak game MMORPG. Persis! Persis banget guys. Persisnya itu satu. Kita bisa smart eksplorasi. Smart eksplorasi ini maksudnya apa? Kita tuh disuruh AFK tapi harus logout. Jadi enak guys. Kalian tuh tinggal nyusun tim yang belum levelnya belum tinggi. Misalnya masih level 1-1-1-1-1 sampai 5 orang. Nah, jadi ini kan saya belum gacha nih. Jadi kita gacha nanti habis gacha dapat hero bagus, itu kita eksplorasi aja. Nih dijamin levelnya naiknya tuh drastis. Tadi map tuh saya udah coba naiknya sekitar level 20-an. Ini untuk di map ini, guys. Lucunya ini game kita bisa diganggu naga, kayak disembur-sembur gitu nah, guys. Kayak di muntahkan api. Nah, untuk di docknya nih guys, kita baru ke Greenland. Ada 3 kota lagi yang belum kebuka. Jadi ya santai-santai aja. Kita balik ke arsip lagi. Nah, balik ke arsip.
kita kejari dulu. Oke. Maya. Langsung kita ke gacha di Patekor. Sorry. Kita direkrut. Untuk gacha guys, ini nanggung banget ya. Ada 700 exe. Nah, di sini ada high grade Mi Legend. Maaf ya ketutupan, ini bisa lihat saya lihatkan sendiri. Nih, tuh Super Mi Legend, Pate Mi Legend. Tuh bisa dapat Zeon, Premium, Super Mi Legend sama Pate Mi Legend. Kita ambil yang di sini aja. Kita coba ya, yang pertama kali 700 pertama. Oke. Kita kalau dapat hero juga bisa guys gratisan. Tapi ya heronya apa adanya. Ini tim langit kita ya. Kita klik. Wuih. Wuih. Wah, biasa guys. Bintang 2 confirm. Pokoknya di game keren banget guys. Oke. Oke. Wih, bintang berapa ini? Bintang 4 lumayan. Oke. Wah, ini biasa guys. Lagi. Wah, bintang 4. Tuh loh. Target nih guys di chapter 2 kalau nggak salah ya. Chapter pertama. Kalau nggak salah ya, dia itu ada kalau nanti di ceritanya. Saya lupa di chapter berapa. Kita dapat pan. Oh, gak ada yang bagus ya. Coba kita skip. Oke, kita tadi juga skip. Wah, dapat Obelia bintang 4. Bintang 4 nya rame guys. Kita ini berharap yang wah gitu lah guys. Nah ini bintang 4 lagi nih. Blok. Jadi kita dapatnya bintang 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kita rekrut lagi. Masih belum hoki guys. Oke. Jangan tak lama kita gas. Wah bintang 4. Kayaknya lagi sial nih gacha. Soalnya bintang 5 nya nggak ada muncul, beneran. Oke. Tateria. Aduh. Bintang 4. Wish hewan. Kita disuruh klik. Dapat hewan. Oke. Wah, dapat burit guys. Di 2 kali 1400 masih ada yang bagus ya. Kita kesini. Kita ganti. Sial nih guys, sial. Soalnya UR nya gak ada muncul nih. 3 kali gacha sudah nih. Bintang 4. Dapat Nero. UR lah please. Satu aja gitu nah. Nice. Susah banget eh. Tarpei. Kayak manusia setengah burung ya. Tuh kayak Harpy Lady.
Hai. Dapat dia, guys. Dapat hati. Wih. Akhirnya nyangkut, maaf ya tadi tuh mau di screenshot mati, guys. Oke, satu lagi, guys. Please lah, bintang 5 lah. Satu aja, guys. Dapat Kirina. Wah. Penyiksaan nih, guys. Gacha 3 kali dapat. Aduh ya, gatal. Dapat SSR. Bintang 5 ini cuma satu doang. Wah, penipuan banget, guys. Saya itu gacha 3 kali sebesar 2100 diamond atau exe, dapatnya cuman satu bintang 5. Itu loli lagi, guys. Ya ampun, heh. Nih. Wis. Waduh, waduh. Loli-loli, guys. Kita ke tim. Kita nggak bikin tim kedua. Soalnya dia mau bikin tim kedua. Bentar, kita bikin timnya dari ini dulu. Dia jobnya tank. Ini tank. Ini sini. Oh, nggak bisa, guys. Oke, guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Mudahan aja, guys, kalian mengerti ya pembahasan yang tadi saya kasih tahu. Untuk semuanya nih, guys, paket lengkap. Kalau memang ini game masih bagus, nanti saya bikinkan lagi ya untuk video ketiga kalinya. Oke, dadah.